jam yang lebih lebih tipenya lebih ini dari jam saya, karena saya juga membawa jam saya Samsung juga. Jadi saya tanya pegawainya harga-harganya begitu. Jadi setelah saya tanya harga-harganya, jam saya ini saya masukkan ke tas saya. Ah, setelah itu saya dipanggil bagian servisnya TV. Ngomong-ngomonglah di bagian servis TV, pada saat itu servis TV memberitahu kepada saya TV saya tidak bisa lagi diperbaiki. Kenapa saya bilang? Karena di kontak ke Jakarta, TV saya seperempatnya tidak ada lagi keluar. Jadi saya merasa kesal gitu. Setelah itu saya ya walaupun kesal ya namanya nggak bisa diperbaiki, saya pulang. Dan saya pulang saya teringat bahwa jam saya tertinggal gitu, karena pegawai bilang jamnya Pak, katanya sama saya. Jadi karena spontanitas saya ke tempat itu kembali dan mengantongi jam tersebut. Baru saya pulang. Setelah saya pulang, baru saya pada hari itu juga saya pulang ke Sidikalang. Hari Kamis malamnya. Jadi saya tahu bahwa jam tersebut sama saya itu Jumat. Jumat malam. Karena ada kawan saya sudah ada masuk ke WA saya. Ini ada gambar Bapak katanya. Jadi saya lihat, kok bisa ini ya, saya bilang. Jadi Jumat malam saya periksa tas saya, rupanya jam sudah ada dua, karena jam saya itu mirip dengan jam yang saya ambil. Jadi pada saat itu juga saya konfirmasi kepada kawan-kawan supaya saya untuk mengembalikannya pada hari Sabtu, karena Jumat malam baru saya tahu. Rupanya pas hari Sabtu saya udah nyampe malam di Medan. Jadi saya coba hari Minggu, rupanya Minggu tutup Samsungnya. Jadi saya datang hari Senin untuk bisa ketemu dengan manajer Samsung dan ketemu juga dengan pemilik jam, yaitu Ibu Novi. Jadi hari Senin pagi itu saya sudah berjumpa dengan keluarga, dan begitu juga kawan-kawan saya bawa, jumpa manajer, jumpa dengan Bu Nopi untuk berdamai. Saya meminta maaf. Jadi Bu Nopi bilang, singkat cerita, Ibu Nopi bilang, udah bang, kita berdamainya di Polsek Medan Baru aja, karena saya sudah buat pengaduan. Jadi kami memohon kita selesaikan aja di sini jamnya, nanti pengaduannya kita bersama-sama ke sana untuk menyelesaikannya. Ternyata Bu Nopi ya udah di Polsek Medan Baru aja gitu. Jadi singkat cerita kita jam 6 kita ketemu sama Bu Nopi. Di situ sudah Bu Nopi menerima kita untuk berdamai, dan untuk surat perjanjian untuk mencabut berkas pun kita sudah mengeluarkan dari Polsek Medan. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.